untuk memberitakan Injil dengan melintas budaya, melintas suku. Memang ini secara manusia tidak mudah, melintas budaya, karena semua manusia senang suku sendiri, bahasa sendiri, kebudayaan sendiri. Walaupun saya orang Jepang, suka gaduh-gaduh, tapi kalau makan sushi lebih senang juga. Seorang teolog terkenal di Amerika Serikat mengatakan, satu dosa yang paling susah diatasi oleh orang Kristen adalah melintas budaya. Memang Bapak tahu kalau kita di Amerika Serikat, di mana-mana macam-macam gereja. Tapi kebanyakan gereja, gereja suruh. Gereja orang putih, gereja orang warna kuning, ya kita-kita orang berwarna kuning hitam. Melintas budaya untuk memberitakan Injil tidak mudah. Secara manusia mustahil. Maka Tuhan izinkan Roh Kudus datang zaman supaya mereka didorong, dipimpin Roh Kudus. Namun gereja Yerusalem belum bisa. Maka Tuhan dengan cara paksa